lalu kita pasang kepala babinya ya, atau cakram kakaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Alatori di channel Alatori juga. Di video kali ini kita akan memberikan tutorial cara memasang roda belakang ya di motor MX tahun 2021. Jadi dalam motor ini velgnya dia kena lubang ya. Ini habis di press di sini. Bisa lurus lagi. Nah sekarang di video kali ini kita akan memberikan cara memasang roda belakang ya. Sampai selesai. Oke, kita pasang dulu ini bro ya. Langkah ke video selanjutnya, jangan lupa saya ingatkan like, komen, subscribe ya. Dan ini semangat lagi buat konten-konten yang bermanfaat. Sudah bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan yang belum bergabung, sudah harus bergabung. Dan saya ingatkan juga banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa ya, subscribe channel Alatori. Dan jangan lupa juga tombol notifikasi ya, agar kalian mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Oke, lanjut dengan cara memasang roda belakang ya di motor ini. Cara-cara seperti ini. Kita pasang dulu pinnya. Oke bro, kalau kita lihat lagi. Satu lagi bro, pakai itu biar cepat. Oke, cek lagi. Oke, lalu kita. Bagi teman-teman yang belum paham cara memasang roda belakang di motor MX, jangan aja simak video saya sampai selesai agar teman-teman paham. Oke, lanjut. Oke, lalu kita pasang. Bosnya jangan lupa dipasang ya. Caranya seperti ini, cuma seperti ini. Roda belakangnya dia menggunakan kunci 24 ya, sama seperti Vario ataupun Beat, sama aja. Oke, kita pasang ininya, shock breakernya kita pasang dulu bro. Kalau untuk shock breaker dia baunya baut 12 ya, kita gunakan kunci 12 shock di sini. Oke, lalu kita pasang kepala babinya ya, atau cakram belakangnya.
19 ya bro ya. Yang gak tebar bautnya bro, kalau ini panjang bautnya. Oh, cakramnya pendek ya. Kita pasang lagi ini ya. Radiatornya kita pasang lagi ya bro ya. Barongan kalau nggak dibuka kita susah angin bawa yang ininya. Makanya kita nggak kembali ini ya. Kalau cara ngebongkarnya nggak kembali menanya bro. Menggunakan kunci T8 ya. Video kali ini kita hanya memberikan penjelasan cara pemasangannya aja ya. Kalau untuk cara membongkarnya tinggal kembalikan aja bro. Jadi bagi teman-teman yang pengen tahu cara membongkar roda belakang di motor 2021, silakan aja simak video saya cara pemasangannya. Oke, kita pasang lampu bro. Pasang bautnya, kalau yang pendek dia ada di bawah dua ya, kalau yang panjangnya dia ada di atas. Jadi jangan sampai salah, ujung-ujung kalau salah selai. Oke, kita kesini ke depan. Kalau untuk yang depan dia menggunakan kunci 12 ya. Menggunakan kunci palang 8 inch alang 12 ataupun menggunakan kunci shock. Oke, kita menggunakan kunci shock aja ya. Kunci 14. Nmax tahun 2021 telah selesai tata cara seperti ya. Kemudian video ini bermanfaat. Yang sudah like, comment, dan subscribe dan share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa ya tombol loncengnya dipijit ya, agar teman-teman sekalian mendapatkan berita terbaru di seputar dunia otomotif, khususnya sepeda motor ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.